Kemudian juga ada yang bertanya mengenai pendanaan. Perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan untuk Ibu Kota baru adalah kurang lebih 466T. Nantinya 19% itu akan berasal dari APBN. Itu pun terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di Ibu Kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta investasi langsung swasta dan BUMN.